pejabat KPAI, orang berenang bisa mengakibatkan kehamilan. Berenang sama mulai berhenti mulai sawai banjir, mangkat ke sawah, mobil PKB isi. Bangsel mangkat ke sawah, dipasang kondom. Ya. Dunyone lagi kisro, pejabat itu kok. Berenang kok bisa gawe meteng, itu malah yang budi. Padahal menurut penelitian Dr. Boyko, 80% laki-laki yang berenang itu manuk emang terapi. Ada sebuah sungai, kata Kanjeng Nabi. Apa karakteristik sungai ini? Ma'uhu airnya ahla minal asal. Banyune luwih manis tinimbang madu. Napa sing luwih manis tinimbang madu? Boten ngerti. Lanjutkan duwe madu pengen bedake niku madu asli napa palsu takonno. Ora iso bedak. Madu ditaruh di atas meja. Kok dihubung semut? Palsu. Berarti niku gula. Madu ditaruh di dalam botol digoyang-goyang kok melu obah palsu. Berarti itu madu. Madu dibawa pulang istrinya marah asli. Kenapa kalian jajalan? Kenapa berhubungan si madu? Bapak Bungkulo mencatat tanggal 29 Juni adalah hari terakhir masa idahnya Bunga Cinta Lestari. Kemudian dilanjutkan dawai ngaji lagi. Wa'abrajuni masaji. Air yang ada di sungai itu lebih dingin dibandingkan es. Jadi luwe manis timbang madu yang ketimbang es. Wa'at yabu minal miski. Airnya lebih harum dibandingkan minyak kasturi. Itulah ibu-ibu muslimat itu beda. Bapak bedanya muslimat ke rumah kaya. Bedanya lah tipis tapi rumah kaya itu ngambilnya parfum. Muslimat fresher. Kalau minum telon Renason. Jadi ayah nilis tuai jibari pinggu menjijikan. Jibari pinggu ambil Renason. Kenapa sih lu emang ini di bang minyak guys Muri? Enten ternyata yang lebih wangi dibandingkan minyak kasturi ini tuh bau mulut orang puas. Mila wong puasa ini tuh rasa kakean ngomong supaya bau kasturinya tidak kemana. Maka dikatakan diam itu emas. Maka ini busur gula jalan emas. Bahwa tuh mas emas saya langsung diam. Karena diam adalah emas. Waktu adalah uang. Bila yang bocor itu jelas uang dikasih. Jualan papi, boy. Hati-hati, penyebaran virus corona melalui HP Cina. Waktu kemudian saya bertanya, ya Jibril, Bril. Dijawab oleh malaikat Jibril. Apa mak? Iki ngopo pengajian di Kruduk Timur kok sone bosok. Dijawab kali mereka Jibril, maklum man, anggarannya cekak. Sone ini waktu ini aku duduk sama ini aku menemang atau selalu baru sama itu. Kulang itu berguna sore kalau ini begitu apa. Lalu sama ini baru, itu rapat bisa. Fakultu kemudian saya bertanya, ya Jibril, lima nada sungai ini untuk siapa? Bapak Nyuri lebih manis timbang madu.
luwe adem timbang es, luwe wangi timbang minyak kasturi. Fakola, Jibril menjawab, ada liman sonra alaika fi rojaba. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan rojab. Ilang jurnal mau kulaturi ijazah saking Habib Lutfi yang merupakan presiden Jerman dunia, beliau ijazahi supaya awal ibu ditebiki saking virus corona. Senaja kotong tipu dikata corona, komunitas rondo mempesona. Mamaos salawat beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin biada di kulli da'in wa dawa'in. Ini dunia ini bangkrut kabeh dawa di kali corona. Gimana beten? Umroh mandek. Orang usah ngomong ekonomi liat ini mampir sani dari kacamata umroh saja. Begitu umroh niku mandek, si bangkrut sinten. Perusahaan-perusahaan travel umroh seluruh dunia nangis kabeh. Lah umroh ini dibangkrut, dampaknya kemana? Catering bangkrut. Mekah Medina sing usahane restoran ambiar. Pesawat rapayu. Saniki kula nyurat ke Jakarta teng bandara kita nyuwun sewu. Bahkan ada beberapa tempat di dunia sanikilah adat pun ditambahin as-salatu fi buyutiku. Ora usah salat ning masjid, salatan omah wae. Dadi adat niku barhayalan farah. Niku ditambahi as-salatu fi buyutiku. Ora usah ning masjid, salat ning omah dhewe-dhewe. Wong kene semono. Yes. Ora ditompane wis ngono omong niki. Kalau di Kuwait bahasanya as-salatu fi halikum. Rosane masjid, rosane musala. Dan Singapura masjid sudah ditutup, enggak boleh. Karena khawatir ada virus corona. Tapi awake dhewe niki wong duwe iman. Awake dhewe niki wong duwe Gusti Allah. Maka dua hari yang lalu saya posting ke Instagram. Senajan kula yakin jenengan boten gadah Instagram. Umur kita belum tahu di Facebook orang pengajian langsung update status pengajian dulu geser. Kita pantas dulu. Geser waktu kalian belakang. Ribuan, ribu. Ini dasar tes. Bila gua posting Instagram. Apalagi kemarin di Solo, orang Jawa Timur niku Solo mati kena corona, ternyata dia ketakutan. Bila kula ngomong, sudah, corona itu kita boleh waspada tapi jangan panik. Siapa yang mau dipanggil oleh malaikat Israel itu sampun wonten daftare. Siapa yang mau dipanggil duluan itu penentu daftare. Orang iso dinego, orang iso ditukar sampai mamon. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Sampai mamon. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima Bapak-bapak di sini tidak ada.
maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpaimu. Ndak koyo telur. Mati niku sakarona niku boten sarate mati. Betul. Maka kita jangan terlalu berlebihan lah lebay. Penting borongi masker. Penyebaran virus corona itu tidak melalui udara, tapi melalui interaksi langsung. Umpama niki enten tiyang corona positif, jenengan ketemu. Kok jenengan kecipratan ibune? Kacang kacang. Utawa ketemu corona jenengan didoni lain lucu. Itu baru mulai. Utawa niki nyuwun sewu, niki ben awake dhewe ora terlalu panik kan. Lah kula ora salaman iku sore nopo? Kula iki bendina tak kula dicakari kali sore. Jadi kan kula iki melecehkan. Bisa nyawa tangan-tangan jabat-jabat. Ayo nanti Rifan. Pakai tangan ini untuk menjelaskan pulau ini. Lalu ini tadi terjun, lalu tak balas ternyata banci. Apa sih? Bono suci tok. Kamu susu lancet di ganjil botok. Kemarin kan ini, penularannya. Pulangnya ke MITI. Mikriki wau dicekel kali tiang yang sudah terpapar virus corona. Gantian kula cekel, nah kemungkinan itu mula. Soalnya virus corona itu nempel teng barang itu miturut medis selama 9 jam. Lah teng mriki orang sing kena virus corona, sampeyan mau. Ora usah borong masker, gimana-mana saiki masker langka. Kalau wong kodet, hati-hati. Wong yang menimbun masker sesuk mati tangkapi maskeran. Kula ana beriki ana wong maskeran kula batin. Iku ditawana apa prono sabu. Santai mawon. Mati ini pula rahasianya orang terlugin apa betul? Yeah. Siji rahasia coro, loro rahasia waktu, tiga rahasia tempat. Coro ini piye? Orang-orang sing ngerti. Orang asal ngerti. Baca kula Ustaz Jibril Al-Bukhari, sebenarnya tabrakan. Bengi bareng ngopi, udut, kondur, numpak motor, nabrak ben, mati. Enten, sing ngombe dodolan es teh mati. Bodan. Karena awal itu jelas. Coba bingung terlalu. Lajirnya mati-mati gara-gara corona man jadi wong budek mawon. Wong budek niku ora bakal mati. Soale napa enggak pernah dengar ketika dipanggil oleh yang kuasa. Carane kira ora sing ngerti. Estu. Bajak kula nang wis sujud nang audho. Sile. Ora nangirangi disenggol kali askar. Tiba mati. Caranya enggak ada yang tahu. Belum mati. Tukang sopir membelokkan mati sadar kesetrum bapak. MC mati kalau kemit. Tapi lagi AI mati pas sisi pengajian jarak. Kalau AI ini mati sisi sopo goblok. Masuk malah katanya tombol biru. Saya kira bahasa NU Muhammadiyah seperti kondek apa? Apa sendiri? Kalau kita tahu kok pengajian bahasa yang awal itu bahasa yang mati ini juga. Kita malah itu tunggu semua di sini.
waktu. Waktunya kapan di orang masih ngerti. Isu pantas. Awan pantas. Sore pantas. Bengi pantas. Nomor telu rahasia nomor tempat. Bapaknya Bajre sini satu. Oh. Mas Abdul Latif. Nopo yang jombang mesti mati ini jombang. Oh mesti Abdul Latif itu jombang mati ini yang boli. Ya sama mati ini boli pas yang awal temen siang aku lah ya. Pendol ini saya mikir alhamdulillah. Lo merusul kali wakil petani. Jadi diganti dengan doli, alfa doli. Kulolah yang ngaji dan menikah ini ku pak. Mantan-mantan burmo, mantan-mantan bugengge. Mantan-mantan preman. Bahkan kulolah yang kita doli ini ketemu preman lombo. Mungkutannya gendut di tato buduk. Tak boleh kita tahu poli bentuk dia ini. Lo kau bertemu kita tahu bentuk pulau cinta karo NU. Preman cinta karo NU. Kita bertemu kita tahu bentuk gede bentuk Andy ni sore. Jenengan yang jumpa ramai si mati neng jumpa. Pulau yang kawasan Mirjo lo mau pulau mesti mati di tengah. Belum tentu, Gus Tutak yang kalasan iso mati nih yang entah bapak. Boyo amin itu ngobrol. Boyo saya ini banget. Tapi itulah beda keyakinan sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Napa? An-nasu yamutuna ala ma asu wayuba asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kula gadah kanca ten Jember namine Ainur Rafiq bin Firdaus. Jenengan mengenal dengan nama Opik Tombuati. Mbok niku hafal Quran 30 juz. Bendina gaweane tarte. Ketemu kula. Lah kula gaweane ngaji napa kula matine pas ngaji, Gus. Kula jawab nggih. Ternyata terbukti. Mbok ne Mas Opik niku sedone pas maca Quran. Kula gadah kanca teng Lamongan namine Kiai Sairozi. 24 jam waktu nentek dan mengaji kaya kula. Ya delalah sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi. Sedone pas budal ngaji. Mila kaya bakul es itu kudu diniati aja niat dodolan tapi niat tonya. Jadi umpama kowe mati pas pengajian matimu fi sabilillah. Man kharaja fi talabi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Paham lah Bapak Ulas Tewi? Ya, ya. Yang kita dengarkan mati. Yuk, ayo, ngaji. Ada beberapa tempat pengajian kita akan diberitahuan. Menggoro di nopo. Menggoro di virus corona. Lalu tapi kita yakin sajajare virus corona ini untuk di Indonesia pegah soalnya apa? Ngurus surat izinnya angel di Indonesia lah ngurus nopo-nopo lah ya angel milo awai diri gak usah takut berlebih-lebihan tentang virus corona soalnya apa? Awai diri ini wong duwe iman. Wong iman itu ciri-cirinya apa? Mungkin ada kaitannya nggak di peristiwa Isra Mi'raj. Nanti. Hasil mantep belakang anak bujumu ya Lia. Berarti bakul SM pengajian Gusita mudah kaji. Amin. Orang makan kaji sama corona. Komunitas Rondo Nakal. Mentor kacangnya karena dari pagi saya bolak-balik yang konsultasi nopo amal kacangnya semua sudah dinyatakan KLB
Waktu sih apa kejadian luar biasa. Niki Bu Kofifa sudah banyak mendapat ODP, orang dengan perhatian khusus. Bahasa Indonesia nih boleh. Kacang dah. Kacang. Bukan mas ini kok. Rasanya terlalu kawat. Aduh, mohon mas. Wangi ini kunci apa? Dibuka surat Al-Anfal ayat kali. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wis santai mawon. Nomor 1 idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wong iman itu ketika disebutkan asma Allah bergetar hatinya supaya ditolongi sama corona kerumunan dan hatinya bergetar mangkat masjid dari ini sok mikon dari ini di karu corona kerumunan dan malah susah duhur ngurit andur kerumunan dan lawabar nopo coba parit yang suka jadi ini ada menang ini mau dilotok jari ini di karu corona kerumunan dan yura gelam mana? Bila bapak ibu? Tiang beriki itu sering kerumun adan mempisah. Kapan? Ada maghrib bulan poso. Niku mawon boten mergo salate tapi mergo buta. Bila perlu maghrib melu Banyuwangi, insake melu Medan. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sebelum ada seruan salat di rumah, mangkat di masjid pasrah karo Gusti Allah. Ya Allah, kula boten wedi kali corona, tapi kula luwih wedi dikapyuk kali bojo kula ya. Alah, wong lanang lak nek karo corona ora wedi karo bojo itu mesti wedi. Mira apa bareng, Bu? Nggih. Kula dilawan. Bapak polisi, bapak kapolsek dan ramelan di kantor galak. Nek mau makan tuh busur ini, Kalau bu, lanang kali wedok itu kuasa budi. Wedok. Awe wedok. Lanang kali mau wedok itu matinya di sini budi. Lanang. Dari wong wedok. Lanang karo wedok iku matine dhisik lanang. Mila tempun dipun di jumlah judo, nuwun sewu jumlah rondo luwe oke daripada jumlah. Napa jumlah rondo luwe kathah soalé wong lanang cepet mati. Napa wong lanang cepet mati soalé stres pikirke bojone kendel. Lemes. Wong wedok sing ngeran ciri-ciri napa? Jilbabe Mila kumpul ini kelingan Islam Irak ciri-ciri tanda kebesaran Allah supaya uang itu memiliki dari uang itu sing soleh amin senang uang itu itu dipaham uang lanang di mamu itu kui mamu sing apa ini ku kudu manut karo imam yang baik yang diikuti oleh banyak mamu setuju? Imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok, selalu salah di mata cowok. Ya, oke. Ya, sekarang kita ini selalu ron, corona akhir salah. Selalu ingin selawatan nanti lah, soalnya gak kemungkinan. Ketika Kanjeng Nabi Mira mumbah
Pulau itu tahu nggak sih bapak kami selamat zaman pulau kelas terlalu sama dia. Pulau lebih kelingan sih ini itu gara-gara pulau kasih melampung. Pandu-pandu pulau sekolah itu ngomong, Gus, lanjutkan dia misi ya, tapi selamat. Lah pulau kan harus sama. Ternyata begitu kan tidak pilih kini kan? Siji vital sunat loro ngetok tunggu telu mencabut bulu ke dia jadi ibu bujune mulai matul guru cabut dari sunat rasul banyak bujang nomor papa kira kumis itu mitroh umum tapi gak wajib ini mitroh nomor lima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewe. Ora aturake ana mangkane salon. Nomor satu lagi bancet dari nopo cukur. Cukur nopo? Kribat boten rebonding mawon. Kira kalau banjir cinta, apa yang saya lebih suka dikawal kalau banjir. Banjir itu aku biasa survei lokasi ini. Tapi saat ini dia ini lebih suka, survei ini disurvei karo banjir. Survei siap dia ini lebih banjir yang waktu mana? Yes, betul. Bro Mary, yes, sesuatu aku lebih suka dikandani kalau bicara bro. Nyo kuwi ning surgaku kelak karo bidadari awakmu hadro wae. Ketika Kanjeng Nabi mikrot sanden kok sanden. Dari kula ben iku dhisik iki. Bulan Rajab aja lali. Tanggal 17 bengi. Bulan Rajab aja lali tanggal 17 bengi sewelas taune Nabi lan setaun hijroh Nabi sewelas taune Nabi lan setahun hijrah Nabi disolawati sholatullah salamullah ala toha rasulillah
sebelah Nabi Muhammad. Nah, dia. Apa? Berdiri. Sekarang ngantor-ngantor dia ini. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak dan Rabu. Gimana ibu-ibu suka berdiri? Gua udah ngantuk, jangan merentok, coba tadi coba. Kalau lu, nanti itu coba, kalau mau bisa dikarang kayak itu. Ada pamer matamu banget. Gua lali, tambah mungkul. Gua tak dulu nih. Dengan jalan popera jelas, kira gak nanti. Allahumma barik lana firojaba 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 Allahumma barik lana firojaba sabana Allahumma barik lana firojaba menantu, jadikanlah bantu sebagai calon suami anakmu. Kenapa harus bantu jelas? Kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Rabi lalu bangsa, dijamin, terus amin uang. Makanya kalau saya ramah bantu, saya tidak mengatakan. Doakanlah ya doakan ibu, relakan dia jadi imammu. Dibawa doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu. Calonku, jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Ayo, doa Allahumma barik lana, muka-muka rejek, sakan berkah, semuanya ketemu dengan bulan Ramadan. Amin. Amin. Ya Rasulullah, cek khusus. Doa Nabi Muhammad. Amin. Ada umur dengan Ramadan 14, selamat siang. Nah, doa, bulan rejek nih kau, ajo nganti, lali. Tanggal itu likur. Tak terus, kek. Doa sih, kasih pulang setakin, boleh dikulih. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti, kinan nimbali jeng Nabi. Tindak iso iku bengi ngesto ati tindak Isra iku bengi ngesto ake dawuh Gusti. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah
kalau nampung di luar. Bahwa Kanjeng Nabi dipeparingi kejadian nopo seorang perempuan yang lidahnya ditarik sabaina dirohan pitung puluh dirok. Sadirok niku cara gampangnya setengah meter. Ilate wong wedok pitung puluh dirok berarti ilate wong wedok dawane pinten? 35 meter. Kok jadi malah saiki? 35 meter. Napa namung ditarik tok mboten. Sumau kita khalfa urukiha lajeng ilate niku wau digubet teng gulune wong wadon. Tarik bomi sing ajeng nang ngendi?
ngopo kemana ngaji ngarepe kiai tukae slonjor orang rumah saya tukae mlekae mlekae lah kalau kita tanya berarti Novi tadi pilih dua ahli enggak lah seorang murid tidak mengajarkan nanti di hadapan kiai setelah slonjor ya kalau kenapa pulang ngomong virus corona itu berasal dari cangkem kentang? Bu? Bu? Awai Dewi ini jadi wong Islam itu bersyukur soal daharan itu diatur seorang dimangan, seorang lagi mangan itu mau diatur minimal untuk Al-Ma'idah yang kudu ikur itu berbuatan lah virus corona itu asalnya saking kudu saking provinsi Wuhan, Cina atau mereka cangkem itu cerita lawar pisau menghidangkannya setengah meter kan kini juru mangkok jangan lawar ini lawar ini kalau bahasa gue lo pocok dong kalau bahasa gue mau kampret lo sambil kampret juga masalah ternyata menurut ahli di sana itu lo jauh yang Taiwan ini corona itu ada transfer penyakit dari lowo kepada manusia gara-gara lowo ini disok jadi penyakit lowo pindah ini menungso mula nopo awal ibu dari orang Islam itu seneng anak dua patu minat iman soal makanan yang boleh dimakan apa tidak orang udang-udang ini Al-Ma'idah yang kucur-kucur soal oleh apa orang kita punya udang-udang takwa ibu salim awal bila lah maju dengan pun awal nawahi itu bujol nih awal ibu dari wong Islam rumono saat ini begitu selanjutnya saat ini apa yang perlu kita lakukan segera mawon dan mundi mawon lah ketemu banyu mah kudu masih ketemu sabo di so maka bersama kudu mulai bersama kudu arturu kudu kalau kero bosone kudu mau tolong gak tau kudu kalau ini udah rancang itu baca ini aslinya kudu sama sama bro abad-abadnya aslinya kudu itu gara-gara lu jadi sopian listrik orang cengok malah tutup-tutupnya tiang listrik lu gila lah listrik kayaknya terung pengalaman matamu lo bila jawa awal di ruang iman memandang corona itu salah satu tanda-tanda kuasanya Allah lembih corona mawon mesti bangkrut kok dunia ini kenapa menelah Allah itu sampai duka Allah itu marah sama kita ayo hati-hati mila tambahi cedai karo gusti Allah dan jika datang untuk peringatan Isra Mi'raj jajal sholati di Jogo bu perumatan makan sedang kotori dapil balak kalau mengajarin ini sobat kok sih oke orang punya sang rakyat saya sebenarnya lama pengajian supaya awal duit lebih ke saya balak musibah urungannya wujudnya orang telu dan kirwono saya selalu mengajarin kayak ini urungannya telu oke nomor siji mangkana lau ilmun sin duwe ilmu faliata sodak bi ilmihi sedekah kelawan ilmune mulang guru-guru PPG
mual. Walaupun dulu gak sepakat wong NU gak WTPG, dulu gak sepakat wong NU gak WTPA. Soalnya TPG kali TPA itu bahasanya tiang PKS Wahabi, itu kali Muhammadiyah. Bahasanya wong NU biar nopo madrasah diniah. Rumah orang Jombang ngaku NU lali karo NU. Niku kehilangan amaliah NU tapi terus. TPG, TPA ini berarti wong PKS Wahabi. Sebenarnya Muhammadiyah. Wong NU tinggal di Bambang Biar Al Muhafadzah Al-Qadhi Musawai. Ini jadi apa? Madrasah Diniyah. Lucu deh wong NU kehilangan Madrasah Diniyah. Malah menggunakan itu yang PKS. Goblok. Soalnya kurang itu malah dikali NU. Biarkan mereka menggunakan TPA, silakan mereka menggunakan TPG. Lah awal itu yang wong NU yang mau saya menguri-nguri tinggalan di Bambang Bikian jadi ini apa? Diniyah. Ayo, bapak-bapak sesepuh dia ngajir jadi apa? Diniyah mangkat ke masjid, melanggar bar maghrib saya dibocor apa? Turutan saya ingat ini, itu turutan yang hilang diganti ikhrah padahal ikhrah itu gawian yang asal duman Kiai Muhammad Ikhrah orang yang pulang ngomong ikhrah itu elek. Tapi kok yon jenengan wong NU muri-muri tradisi fastabiqul khairat itu menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Bukan satu posisi untuk berebut banyak orang. Muhammadiyah yang beri kau awal itu turutan. Ayo rata-rata. Saat ini bukan dia ngaji ini turutan apa itu? Kulon itu biar binaan turutan. Bapak kulon orang turutan. Salah satu kelebihan turutan itu apa dibandingkan ikhrok? Ikhrok ini api. Tapi turutan gak kelapa. Turutan itu mengajarkan kepada kita untuk mengenal makhorijul huruf. Lah ikhrok buatan pak. Soalnya mau langsung diajar apa tak saja apa. Lah turutan kan buatan. Latihan di sini huruf jaya. Ayo. Lu dia ono. Ono wong aku Gus, aku Ustaz, ali bata ora hafal lu. Ali bak apa sak sine ilang. Awakmu ngerti ta? Terakhir malah gawe kontroversi meneh. Inama ya sahabat ini bagi ulama. Ulama itu siapa? Siapapun yang takut dengan Allah adalah ulama. Pite wedi karo Allah, ulama. Wedus wedi karo Allah, ulama. Asu wedi karo Allah, ulama. Ya ini calonnya ke piye saya ingat. Sesuai asosiasi ono majelis ulama Indonesia cabang Pite. Oh ya mana ya Pak itu Pak sebenarnya. Majelis ulama Indonesia cabang Wedus. Lah turutan ini belajar makhorijul huruf. Begitu alif bathae wis bener baru dieja. Kira apa mboten? Alif bathah a, alif kasrah i, alif dhammah o, a i o. Wis kula ngomong sampeyan Gusti mimik pitcontol iki berapa? Ora ana guru. A i sa i umramos o. Makhorijul huruf itu tidak hanya sekedar suara yang keluar dari mulut, tapi termasuk mimik, gestur, pitch, kon,
kontrol. Awak aku rasa ngomong error, cuma ngomong kontrol. Ayo, TPG, kalau saya berupa ngaku MOTPG. Madrasah gini ya, lah iso boleh urutan, utawa yang senada dengan itu. Bagi iso, terus gini. Pak Fatah, Pak Hak Doma, Bukap Doma, Pak Hukum. Begitu ngaji lambungnya sendiri minyak entek. Ini jenisnya apa sih deh? Sedih ubi. Ubi minyak entek. Iya ini kirim surat yang wali santri. Iki minyak entek. Tolong surat dikasih wali santri. Ini dia ini. Ibu ke wali santri ini suratnya sini nopo. Pak Fakah Pak Ya Fakah Ya Roh Fakah Roh Bapak rapat bayar nih, kata klik, berpanen. Ini suratnya jatuhnya Pak Kiai. Dibuka Kiai ini suratnya disini nopo. Son faka, son baka, da, ro baka, ro, son baro. Kiai ini ngamuk, Kiai ini mantan preman malah konsahkan. Orangnya ini Kiai ini gondrong mantan preman. Dibuka bapaknya suratnya sini nopo min baka mata baka mata lo min domamu mata lo mata lo bisa gajal lo ini pernah mbak sedih ngakune NU ngelangan amalia NU rakroso ngakune NU ziarah kubur diganti wisata religi ya Allah ngakune NU ya ziarah mangkat ini gusdur kok wisata religi kurang pantas tahlilan diganti pembacaan kalimat terlibat ngakune NU kebunyi nanti kalau sejarahin NU bilang bali sih paling sering dikuti yang NU itu apa? Al-Muhafadu alal Qadimis Soleh wal-Abdu Biljadidil Asma Muhafadu Soleh dia gini aku orang TPG di pengurus TPG ini hei pengurus dia oleh pengurusnya malah baru dia ini asu. Jadi ya, ini ganti Madrasah Diniyah. Wisuda tiga santri Madrasah Diniyah Miftah Maulana Miftah Ulhuda. Mila seselah pengurusnya Madrasah Diniyah gaya pengajian sodakoh ngandu ilmu nih. Mula gaya pengurusnya nomor loro waman kana umalum sing dwi bondo valyata sodak bimalihi sedekah kelawan bondo nih nyumbang. Rumah masih suki wali santri penyumbang malah sambat nitip anak nitip puyuh nih pak bensin rong ewu nitip anak nih Madrasah Diniyah karena gratis kata kau luwe aji anakmu apa uyuhmu lu ini aja nih anak apa uyuh uyuhnya rong ewu anak gratis menunggu orang tua saya ini bisa jawab mana terus terus anak itu lagi kandang ngeriuh matane anak kandangnya sing duwe bondo imbang waman karena hukum watu lan duwe tenaga walyata sedak bintu watihi sedekah kelawan tenaga ning rewang. Jadi lama pengajar mana sesuk sing duwe ilmu mulang sing duwe bondo nyumbang sing duwe tenaga rewang aja dadi sing nomor papat wis ora mulang ora nyumbang ora rewang cangkeme cerewet wong iki kok iki nyumbang duwe sebabe